Jelang pembukaan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, supporter klub sepak bola di Jawa Timur menggelar deklarasi akan mensukseskan dan mendukung Timnas Indonesia U17. Dukungan ini dilakukan Bonek, Aremania, Deltamania, Ultras Gresik, hingga The Jack supporter Persija Jakarta. Para supporter ini juga akan mendukung perjuangan skuad muda Garuda di Grup A melawan Ekuador, Maroko, dan Panama. Kita semua supporter Jawa Timur, Alhamdulillah sudah bersatu, bertekad untuk mendukung Piala Dunia U17 yang ada di Surabaya. Dan kita akan juga menjaga kondisi dan ketertiban untuk wilayah Surabaya. Sementara ini tiket banyak supporter atau penonton yang tidak mengetahui masalah tiket online. Ya, kami berimbau untuk di sosialisasikan atau dijual di daerah lapangan atau di pul-pul setiap kota itu ada. Kami semua supporter, elemen supporter Jawa Timur dan juga supporter-supporter di daerah yang lain untuk bisa mensukseskan gelaran Piala Dunia U17 2023 ini. Yang mana kita ini sudah bertransformasi ya untuk naik kelas terkait dengan bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kita semuanya wajib untuk mendukung dan menyukseskan demi kelancaran keamanan Piala Dunia U17 2023 di Surabaya dan di kota-kota yang ada di Indonesia. Dukungan supporter klub sepak bola ini mendapat apresiasi dari Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, Direktur Intelkam Polda Jatim. Hari ini kita sepakat untuk mendukung dan mensukseskan gelaran Piala Dunia U17. Kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai penyelenggara dunia tentu harus direspon dan akan direspon oleh seluruh supporter Jawa Timur, karena ini menjadi kebanggaan supporter Jawa Timur di mana Jawa Timur diberikan kepercayaan untuk menggelar open ceremony Piala Dunia U17 ini. Bagus Setiawan, CTV. Supporter Jawa Timur.